Sudah mulai pukul 8 pagi. Oke, selamat pagi kepada semua murid dan selamat datang ke PTBA Sains kali ke-39. Oke, jadi untuk melumangkan semua murid, hari ini kita kiralah kita habiskan silibus Sains bagi tingkatan 1. Kita masuk ke subtopik, topik yang terakhir dalam sains. Dan perancangan yang mula dari minggu depan adalah kita seperti setiap hari Isnin yang kita akan buatlah. Kita cikgu akan bincangkan praktis praktis dalam buku kerja dengan kamu dan kita buat sikit ulang kaji dan cikgu akan bagi kuis. Okey. Kenapa? Kerana selepas 2 minggu lagi kamu ada peperiksaan akhir tahun. Kamu ada peperiksaan akhir tahun, jadi cikgu akan buat ulang kaji lah. Okay. Sekiranya sudah siap ulang kaji, jangan risau. Dalam belakang buku kerja kamu masih ada banyak lagi latihan. Kita masih boleh go through satu demi satu. Dan kalau boleh, mungkin kita boleh buat satu projek. Projek tentang sains. Kamu boleh lihat dekat belakang buku kerja kamu. Dalam belakang ni, dia ada, kalau tak salah, ada 3 projek yang boleh kita cuba buat. Ada 3 projek yang kita boleh cuba buat. Okay? Kalau kita nanti bila kita balik ke sekolah, kita akan pergi cuba buat eksperimen wajib. Eksperimen wajib. Dekat sini, kalau anda lihat, sini ada lebih daripada 6. Kalau tak salah, ada 10 lebih eksperimen yang kita boleh buat kalau kita sudah balik ke sekolah untuk PTP bersemuka nanti. Okay, jadi kita tidak bazirkan masa, kita mula PTP hari ini. Okay, jadi kita lihat dalam subtopik 9.6, kita akan belajar tentang sumber bumi dan geologi keadaan. Okay, jadi ini adalah lebih relevan kepada persekitaran kita dan kamu selalu akan nampak. Tapi kamu mungkin tak pernah pergi hubung gaibkan. Kita selalunya kita jarang akan pergi hubung gaibkan. Okay? Tapi bila selepas kita belajar topik ini, kamu akan rupa-rupanya benda ini di sekeliling kita. Dan macam mana dia berubah dan macam mana dia, apa yang kita boleh belajar daripada perkara di sekeliling kita. Okay, jadi untuk murid yang baru masuk, sila buka kepada buka surat 270. 270 dalam buku teks anda. Okay. Okay, jadi apa yang kita belajar dalam subtopik ini? Apa yang kita belajar dalam subtopik ini? Kalau kamu lihat dekat sini, pertama adalah kita akan menerangkan maklumat tentang air permukaan dan risiko dia. Kedua, kita akan menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya. Ketiga, berkomunikasi mengenai mineral ekonomi. Keempat, menerangkan pembentukan petroleum dan arang batu. Okay. Kelima, berkomunikasi mengenai hidro terma. Okey, berkomunikasi mengenai hidro terma. Okey, yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua kehidupan di bumi. Jadi bagi murid yang baru masuk, kita berada dekat muka surat 270. Kita berada dekat muka surat 270. Okey, jadi ini adalah keenam-enam benda bahagian yang kita akan belajar dalam sub topik ini. Okey, dalam sub topik ini. Okey, kita sambung. Air permukaan dan air bawah tanah. Sebenarnya apa beza dua air ini? Okay, kita lihat di sini. Apakah air permukaan? Air permukaan dijumpai di atas permukaan bumi. Contoh air permukaan termasuk air laut, air kolam dengan sungai.
Nah, ini yang kita boleh nampaklah dekat atas permukaan. AI permukaan boleh terjemah akibat bahan buangan daripada kawasan perindustrian dan perumahan. Baja berlebihan dan racun perosak dari kawasan pertanian juga mencemarkan air sungai. Nah, ini air sungai lah. Memang selalunya yang dicemar pertamanya adalah air sungai, air kolam. Lepas tu air sungai mengalir ke laut. Jadi laut juga akan tercemar. Okay, sama seperti selalunya mungkin bila anda buang sampah merata-rata sesuka hati itu, kamu rasanya, satu sampah kecil saja. Apa yang begitu macam hal yang begitu besar. Tapi bayangkanlah kalau kamu lihat sekeliling dekat Sibu Jaya, adakah kamu rasanya terutamanya kawasan yang dekat dengan sekolah itu, tempat itu sangat kotor. Nah, itu adalah kekotoran yang kita boleh nampak dekat mata kita. Belum lagi kalau kamu lihat kalau sampah itu ditiup ke longkang, dibawa oleh air hujan ke longkang, dan air longkang itu sampai ke sungai. Dan begitu banyak sampah, terutamanya sampah jenis plastik dalam air sungai dengan lautan. Dan macam mana semua benda ini mengganggu dan mencemar air laut dengan air sungai. Nah, jadi itu adalah perkara yang amat penting dan cikgu harap kamu semua boleh buat teladan yang baik. Jangan buang sampah merata-rata. Kalau sebolehnya buang dalam tong sampah. Okay. Lepas tu, tahukah anda bahawa terdapat air di bawah permukaan tanah yang dikenali sebagai air bawah tanah? Ya, saya tahu. Air bawah tanah atau aquifer meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak terlap air. Nah, jadi, tanah air tanah bawah tanah lah ini salah satu jenis perigi lah. Okay. Larut resap air baja kimia dan racun serangga sehingga dalam bidang pertanian menyebabkan air bawah tanah menghadapi risiko pencemaran. Sisa bahan kimia atau industri dan domestik didapat pelupusan sampah membawa risiko pencemaran air bawah tanah. Nah, ini adalah salah satulah. Dan kebanyakan macam di pulau itu, mereka juga banyak menggunakan air bawah tanah. Terutamanya macam air dekat Pulau Langkawi, Pulau Redang, Labuan. Kebanyakan mereka adalah menggunakan air bawah tanah. Kenapa? Kerana sungai mereka mungkin kecil saja ataupun tiada sungai. So that's why sumber air yang mereka boleh capai adalah air bawah tanah. Tapi air bawah tanah ini pun tidak boleh ambil terlalu banyak. Kalau tidak, dia akan menyebabkan air laut itu masuk ke tanah pulau tersebut. Nah, itu adalah satu fenomena yang di setengah pulau dekat dunia ini telah berlaku. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu diambil perhatian. Okey. Okay, lepas tu kita lihat lagi kepada seterusnya. Mineral ekonomi. Okey, mineral ekonomi di bumi terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Okey. Contoh mineral logam ialah biji besi, biji timah, emas, manakala mineral bukan logam ialah arang batu, petroleum. Okay, mineral nadir bumi mengandungi satu atau lebih daripada satu daripada 17 unsur nadir bumi yang dijumpai di dalam kerak bumi. Walaupun hampir keseluruhan mineral nadir boleh didapati dengan banyaknya, namun mineral itu sukar dipisahkan kerana wujud bersama dengan logam-logam nadir lain. Disebabkan
sifat-sifat unik mineral nadir. Mineral itu digunakan dalam teknologi moden seperti komputer, DVD, alat komunikasi, televisyen dan lain-lain. Oleh itu, mineral nadir bumi amat penting kepada perkembangan ekonomi negara dan dunia. So, apa itu mineral nadir, Maureen? Pernah kamu dengar Linus? Linus dekat negeri Pahang yang selalunya beberapa tahun yang lalu mereka membantah Linus itu beroperasi dekat Pahang. Okay? Apa itu Linus? Linus lah sebenarnya adalah kilang yang dia memproses logam-logam nadir ini. Okay, sebenarnya logam-logam nadir ini adakah dia sangat penting? Sebenarnya dia adalah perkara yang amat penting dalam bidang elektronik. Kalau kamu lihat di sini, komputer, DVD dengan alat komunikasi televisyen ini dia memang adalah berkenaan dengan alat elektronik. Selain daripada itu, logam-logam nadir ini dia juga sangat penting dalam pembinaan macam kapal, kapal terbang, satelit, semua ini. Dia sangat penting. Kenapa? Kerana ada logam ini dia sangat keras. Dia sangat keras dan dia sangat ringan. Jadi dia amat penting juga untuk pembinaan pembinaan alat-alat ini. Okay? Lepas itu kita lihat petroleum dan aram batu pula digunakan sebagai bahan api. Bagaimanakah aram batu dan petroleum terbentuk? Ini adalah cara macam mana aram batu dengan petroleum terbentuk lah. Okay? Berjuta-juta tahun dahulu, tumbuhan mati secara semula jadi. Selepas bertahun-tahun, sisa itu tertimpus di bawah lapisan endapan atau lumpur. Macam ni lah. Nah, ini macam balak lah, balak kayu itu. Okay. Di bawah tekanan dan haba yang tinggi, fosil tumbuhan bertukar dengan perlahan-lahan kepada aram batu. Jadi itulah aram batu terbentuk di bawah tanah. Okay, macam mana petroleum ada? Okay, macam sisa hidupan daratan yang mati tertimbus di bawah tanah. Kalau dalam laut adalah sisa hidupan laut yang mati tenggelam ke dasar laut. Dia macam ni. Lepas tu lumpur dan batu itu dia enak di atasnya lah. Selepas berjuta-juta tahun, sisa-sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam bumi di lapisan tebal batu dan lumpur. Okay. Melalui tindakan bakteria, rebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Jadi ini adalah macam mana pembentukan petroleum dan gas asli. Dia adalah hampir sama seperti pembentukan aram batu yang kamu nampak dekat atas tadi lah. Dia memang perkara dia itu adalah hampir sama sahaja. Okay? Okay, lepas tu kita lihat lagi kepada bahagian yang seterusnya. Proses hidrotermal. Okay, pernah anda melawat atau mandi mandi di kolam air panas? Tahukah anda tentang sebab air kolam itu panas? Ada kamu pergi air kolam panas? Kalau tak salah dekat Sarawak ada satu tempat. Kalau dekat Sabah, cikgu memang tahulah dekat Kelingau sana. Dekat Kelingau sana ada satu hot pouring. Dia adalah memang panas oh. Air yang baru keluar daripada pouring itu boleh masak telur. Kalau kamu rendam dekat sana, memang kamu juga dimasaklah. Jadi itu adalah sangat panas. Memang hampir 100 darjah Celsius. Hampir 100 darjah Celsius. Okay. Air kolam itu dipanaskan oleh haba dari bumi secara semula jadi. Hal ini dikenali sebagai proses hidrotermal. Apakah kelebihan hidrotermal daripada prospek ekonomi?
Ini adalah kolam air panas di Sungai Klang dekat Perak lah. Ini adalah dekat Perak. Okay. Jadi di sini kita boleh lihat pembentukan air kolam air panas dan penjana tenaga elektrik daripada hidrotermal. Okay, jadi hidrotermal ini air kolam air panas ni dia mesti ada dua syarat. Pertamanya dia ada satu sumber haba iaitu magma lah. Satu lagi dia kena ada air bawah tanah. Bila dua-dua syarat ini tercapai, baru kita ada kolam air panas. Okay, jadi ini adalah cara macam mana menjana elektrik lah. Okay, dia ada di bawah ada batu metamorfik, adalah satu batu yang sangat keras. Lepas tu aquifer dipanaskan, dia dipanaskan oleh magma ini. Okay, air ini adalah air. Okay, di atas air itu ada batu metamorfik lagi. Okay, jadi ini adalah air bawah tanah dan ini adalah telaga yang dibina. Okay, jadi air panas ni ada apa? Ada banyak steam. Steam panas digunakan untuk menggerakkan tubing dan menjana tenaga elektrik. Jadi ini adalah proses yang hampir sama seperti kilang penjana elektrik arang batu, penjana elektrik gas asli. Ini adalah proses, dia menggunakan konsep yang sama iaitu dia ada satu steam panas yang digunakan untuk menggerakkan tubing. Dia ada satu motor, dia ada satu motor macam macam motor motor biasa. Dan dekat sini dia ada satu tubing. Nah, jadi bila steam steam menaik tu kan, dia akan memutarkan tubing ni. Apabila tubing ni diputarkan, motor ni, dynamo ni, dia akan menghasilkan elektrik. Dia akan menghasilkan elektrik. Dalam kereta dengan motosikal kita pun ada dynamo ini. That's why kenapa kereta dengan motosikal kita ada elektrik. Okay. Okay, lepas tu kesan buruk daripada aktiviti manusia. Okay. Aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik boleh memberikan kesan buruk kepada semua kehidupan di bumi. Fikirkan secara cara-cara penyelesaian. Okay, macam aktiviti. Apa? Penyah hutanan, iaitu mereka tebang banyak pokok dekat hutan. Pertanian. Walaupun pertanian dia nampak macam baik, tapi sebenarnya dia juga membawa banyak kesan buruk. Macam kalau gunakan racun secara berlebihan, gunakan baja secara berlebihan, ini juga akan membawa pencemaran yang teruk. Pendustrian. Ini memang tidak terlari lah. Pembakaran terbuka, ini juga akan menyebabkan pencemaran udara. Okay. Kalau tidak terkawal, dia telah terbakar hutan itu, itu lagilah teruk. Okay, jadi empat ini adalah aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Dia akan membawa kepada hakisan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna, pencemaran air, udara, derma dan bumi. Dan akhirnya pemanasan global. Pemanasan global ini adalah satu perkara yang sangat serius sebenarnya. Macam mana katakan yang sangat serius? Apabila suhu dekat bumi ini semakin meningkat, kutub utara dengan kutub selatan bumi ais itu akan melebur. Apabila kutub utara dengan kutub selatan bumi ais itu melebur, paras air laut akan meningkat. Apabila paras air laut meningkat, untuk tempat di sekeliling pinggir pantai itu, macam kalau dekat Sarawak adalah macam Miri lah, dia akan ditenggelami oleh air laut pada akhirnya. That's why itu adalah kenapa pemanasan global ini adalah sesuatu perkara yang begitu serius sekali. Okay. Okay, jadi inilah dalam buku teks kita sudah siap. Okay. Jadi sekarang cikgu nak kamu buka kepada buku kerja anda. Kamu buka kepada buku kerja anda. Muka surat 142. Muka surat 142. Kita bincang. Okay, hari ini latihan kita ada tiga muka surat. Kita ada tiga muka surat. Okay. Okay, kita...
akan bincang satu persatu. Oke. Jadi sudah bersedia? Oke, kita mula dekat sini. Raja di bawah menunjukkan sumber air di bumi. Oke. Pertama, apakah air permukaan dan air bawah tanah? Beri satu contoh sumber untuk setiap satu. Okey. A. Air permukaan, air yang jumpai di atas permukaan bumi. Contohnya adalah apa? Kamu boleh bagi banyak contoh lah. Kamu boleh bagi laut. Kamu boleh bagi laut, kamu pun boleh bagi sungai atau kolam ataupun tasik lah. Okay. Kamu bagi salah satu cukup lah untuk sini. Kamu bagi laut pun boleh, kamu bagi sungai pun boleh, kamu bagi tasik pun boleh, kamu bagi apa itu? Kamu bagi kolam pun boleh. Okey. Boleh? Okay, lepas tu kita lihat B. Air bawah tanah, air yang dijumpai di bawah permukaan bumi. Contohnya adalah aquifer. Okay, masih ingat tadi yang kita telah belajar lah kan? Okey, aquifer. Tadi kamu ada nampak aquifer tak? Eh, cikgu bagi kamu lihat lagi. Nah, di sini. Tengok aquifer. Kamu jangan nampak ini macam tanah saja. Oleh kerana dia adalah butiran-butiran air itu berada di dalam. So, that's why dalam aquifer itu ada air. Ada air. Ada air ya. Okay. Dan bila macam dia air itu sangat banyak, butir-butiran itu dia mendapkan. Jadi ada air di atas permukaan dia juga. Tapi masih ada air dalam aquifer ini. Okay. Lepas tu C. Apakah pandangan anda terhadap masalah yang akan timbul sekiranya kekurangan dan berlebihan air permukaan? Kekurangan air permukaan akan menyebabkan kemarau. Dia akan menyebabkan kemarau. Okay, bagi murid yang baru masuk, kita sekarang dalam buku kerja muka surat 142. Muka surat 142 dalam buku kerja. Dan berlebihan air permukaan akan menyebabkan apa? Banjir berlaku. Ah, macam kebelakangan sibu ini beberapa kali ada berlaku kan? Air hujan terlalu banyak ataupun bila air meningkat dekat sungai itu, jadi dia juga akan menyebabkan banjir. Dan lepas tu soalan yang kedua, Azman mendapati suatu sumber air tidak sesuai lagi digunakan oleh manusia seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto yang di bawah. Okey, nah, yang seperti ini. Okey, apakah risiko yang dihadapi oleh sumber air di bumi. Okey. Ha, jadi di sini ada perkataan-perkataan kita boleh guna. Okey, pencemaran daripada bahan-bahan seperti baja dan apa? Dan racun perosak. Daripada pertanian dan apa daripada perindustrian adalah bahan buangan.
daripada perindustrian dan sampah terap dengan hukum bahan. Daripada kawasan perumahan. Okay, jangan lihat macam kumbahan ini dia macam tidak ada apa-apa. Sebenarnya dia juga sangat apa? Dia sangat mencemarkan air dekat permukaan bumi kita ini. Okay, jadi ada beberapa negara yang maju sekarang ini, mereka ada proses yang macam mana untuk merawat air kumbahan ini. Okay, jadi negara-negara yang maju ini seperti Jepun lah. Kamu boleh lihatlah dekat Jepun sana, sungai mereka memang sangat-sangat bersih. Jangan katakan sungai-sungai mereka. Longkang, air dekat longkang mereka pun sangat bersih dan sangat jernih. Sehingga boleh membelah ikan. Jadi itu adalah perkara yang kamu boleh lihatlah. Kalau kamu ada peluang pergi ke Jepun ataupun kamu boleh lihat dekat YouTube lah. Yang orang ambil video itu. Okay. Boleh? Jadi kita lihat kepada muka surat 143. Okay, kalau ada masalah, boleh angkat tangan dan tanya. Muka surat 143. Okay, soalan satu. Kaji penyataan di bawah. Mineral yang mempunyai nilai ekonomi yang digunakan secara meluas dalam bidang-bidang seperti industri, pembinaan dan pengeluaran barangan. Namakan mineral ini. Ini dinamakan sebagai apa? Mineral ekonomi. Mineral ekonomi yang kita telah belajar dalam buku test tadi kan? Okay. Lepas tu yang soalan yang kedua, lengkapkan petak pokok dengan jenis-jenis mineral yang betul. Tengok sini ada mineral logam, mineral nadi bumi, mineral bukan logam. Okey, yang pertama ini adalah apa? Ini adalah, tengok ada aran. Okey, jadi ini adalah apa? Mineral bukan logam. Okey. Emas, perak ini semua ini adalah mineral logam. Okay. Lepas tu, stadium, irium, nodirium. Ini semua adalah mineral nadir bumi. Okay, jadi murid, kamu kena dapat membezakan ketiga-tiga ini ya. Di sini ada bagi contoh juga. Jadi kalau boleh cuba ingatkan istilah-istilah ini. Kenapa? Kerana kadang-kadang istilah-istilah ini mungkin senang kita confuse, terutamanya mineral logam dengan mineral nadir bumi. Kerana dia ada banyak yang kamu rasanya dia sangat mirip. Dia sangat mirip. Okay. Lepas tu soalan yang ketiga, tandakan tik pada pernyataan yang betul tentang mineral ekonomi. Okay, kita lihat. Mineral nadir bumi digunakan dalam banyak peralatan seperti DVD, komputer, televisyen, bateri yang boleh dicas semula dan telefon bimbit. Ya, betul. Lepas tu B, besi dapat diekstrak daripada mineral logam seperti hematit. Ya, memang. Ini betul. Okey, jadi C, semua mineral bukan logam boleh digunakan sebagai bahan api? Tidak. Adakah pasir boleh digunakan sebagai bahan api? Tidak kan? Tanah liat boleh? Tidak. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti hati-hati ya. Okey, ada masalah? Okey, kalau tidak ada masalah, kita pergi kepada muka surat yang terakhir dalam buku kerja anda. Okey.
Muka surat 144. Okey. Pertama, berdasarkan rajah yang diberikan, terangkan pembentukan petroleum dan gas asli. Pembentukan petroleum dan gas asli dengan perkataan-perkataan inilah. Okey, P. P adalah dekat mana? P adalah ini. Haiwan tumbuhan. Okey. Haiwan dan tumbuhan laut yang mati bertanam dalam lumpur dan pasir dalam dasar laut berjuta-juta tahun yang lalu. Okey, untuk Q, Q berada dekat sini. Dia adalah tekanan, tentang ketekanan. Okey. Tekanan dan haba yang tinggi bertindak terhadap sisa-sisa kehidupan dan lumpur, dalam lumpur dan pasir. Okay, A adalah dalam sini adalah gas asli dengan petroleum. Okay, sisa kehidupan berubah menjadi petro petroleum dan gas asli yang terperangkap di antara dua lapisan batu tidak lelap. Tidak lelap. Batuan tidak lelap. Okey, batuan tidak lelap. Okey, boleh? Tak ada masalah? Okey, kita sambung. Soalan kedua. Berdasarkan rajah yang diberi, terangkan pembentukan arang batu. Nah, ini perkataan dia. Arang batu terbentuk daripada tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu dan telah dimampatkan. Dimampatkan oleh lapisan, lapisan apa? Lapisan tanah di atasnya. Okey. Lepas itu apa? Tekanan dan haba tinggi bertindak ke atas tumbuhan. Ini menukar nya kepada arang batu. Okey? Okey, kita lihat soalan ketiga. Dihasilkan oleh air panas, terutamanya air yang dipanaskan oleh haba daripada bahagian dalam bumi seperti gesia untuk menjana tenaga elektrik. Apa jenis tenaga tersebut? Tenaga hidrotermal. Ini adalah tenaga hidrotermal. Okey. Digunakan satu contoh tenaga hidrotermal adalah geotermal. Okey. Tenaga hidro bukan hidrotermal. Tenaga hidro dia menggunakan konsep air terjun. Ha? Air dari atas ke bawah. Itu bukan termal. Termal adalah haba. Maksudnya termal adalah haba. Tenaga hidro tak ada haba. Bahan radioaktif bukan hidro. Okay? Bukan hidro. Bukan daripada air. Dia adalah daripada bahan radioaktif. Jadi di sini hanya geotermal saja yang merupakan jawapan.
Ejo tema saja yang merupakan jawaban. Jadi, kita sudah sampai akhirnya untuk hari ini. Okay, jadi sekarang juga nak tanya, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya dah, terima kasih Tenli. Okay, jadi kalau tidak ada, kita sampai sini saja. Ingat, tiga muka surat. Okay, thank you Pauline, thank you Matika. Okay, tiga muka surat dalam buku kerja ini, sila siapkan, ambil gambar dan send kepada cikgu sebagai kehadiran anda juga. Okay, jadi kalau tidak ada apa-apa masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, terima kasih kalau hari ini. Okay, terima kasih, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih, bye-bye. Sama-sama.